kalau aku boleh usul ya, iya, ini sih dibobol aja. Oh, itu kan kesana kan? Iya, jadi gabung. Nah, jadi gabung. Kamar ini kamar satu, oh, iya, itu. Atau buat Rani atau buat siapa gitu. Iya, jadi bersih. Soalnya kak, kita semalam tuh udah ngobrol ya. Kita gini, Maha Mimi minta doanya, begituin ya. Siapa tahu ntar Bibi Eci udah pulang, udah sembuh. Siapa tahu ada donatur yang mau bantu buat buka usaha, aku gituin. Itu, ya, itu. Jadi itu, Maha Mimi nggak mulung lagi. Bener-bener. Iya, ya, nggak apa-apa kalau ada usahanya mah, yang penting bisa buat makan. Bisa buat makan itu. Yang menurut Bapak bisa jual, nanti Bapak jual. Bisa. Nanti ganti yang baru. Bisa. Ya. Belum ketemu surat ini nih. Surat apa? Surat motor. Apa BPKB? Ya, STNK. STNK emang ditaruh di mana STNK-nya? Kita udah selesai, alhamdulillah kita udah selesai beberes dan sekarang istirahat. Jadi disediain makan tuh sama ibu-ibu sini tuh, lihat tuh ada sayur asem, ikan asin, terus tempe. Ini apa nih? Pepes, pepes apa bu? Tahu. Sukaan saya nih pepes tahu, mantep nih, enak nih. Pepes tahu ada lalapan-lalapan juga. Kalau ada Bu Biden mau dia nih, suka ya sini. Tapi kenapa nggak diajak? Itu ada acara dia, ada pasien lagi. Iya, Bu Biden nggak dibajak. Iya. Emang sini begini kampungnya, kalau ada apa perlu. Enak ini, suka dia pasti. Karena kalau keluarga ya, enak. Bu makasih ya Bu ya, udah ibu-ibu nih udah bela-belain masak loh buat kita semua di sini. Pak, ini Pak, ini Pak. Yuk, kita makan yuk. Bareng-bareng tuh. Mantap lah. Pokoknya. Sini, Pak. Oh, boleh Pak. Oh, siap Pak. Pak, saya mau dekat kipas Pak gerah. Saya egois nih, enggak apa-apa lah ya. Ya udah, kita makan dulu. Selamat makan teman-teman. Sip, dah. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga makanan yang kita makan siang hari ini menjadi berkah buat keluarga Buningsi khususnya ya, sama keluarga, karena Buningsi yang saat ini mungkin perlu perhatian dari kita. Ya udah, dari makanan ini semoga Buningsi bisa sembuh dan pulih total. Amin. Oke. Kita makan sekarang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Islam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, teman-teman, kita udah selesai makannya juga. Kita udah ganti baju juga karena tadi bajunya kan kotor habis bersih-bersih ya. Sekarang kita mau ngelongok rumah kontrakan yang ditempatin sama siapa? Sama Rani dan Bapak Yanto sama Pak Hamini. Nah, ini kontrakannya nih. Ada siapa di dalam? Oh, ada orang ya. Tuh dibuka tuh. Nih, ditemenin sama Rani, sama ibu tuh, Bu. Temenin sama ibu tuh. Mantap, ibu semangat banget nih dari pagi loh sampai masak ibu ya. Saya masak semua mantep, sayur asemnya mantep loh, mantep sambelnya. Assalamualaikum. Nah, ini nanti buat sementara rumah tempat tinggal Randi di sini. Tiga sekat. Kurang apa ini? Lampu ya Randi ya? Gelap. Enak ini bersih. Iya kan Randi? Bersih kan, kamar mandinya pun enak nih. Ini
kayaknya baru di sini. Nih, airnya juga gede kayaknya. Oh, mati. Oh, enggak ada sanyonya. Oh, belum ya. Berarti nanti Rani mulai malam ini di sini. Iya. Atau gimana? Iya, mulai. Sama siapa? Sama Kak Ijal. Itu bapak. Oh, paham ini ya. Oh, kalau emang nanti Rani enggak di sini enggak mau di rumah. Juga di rumah. Oh, ya udah. Enggak, yang penting barang-barangnya buat singgah di sini kan bisa ya. Gitu kan, gitu sih. Gitu. Betul. Banyak banget loh yang sayang sama Rani, sama Bu Ningsih, sampai warga-warga sini tuh semua gerak. Itu saya berkali-kali sangat berterima kasih. Apalagi Kak Ijal nih yang udah meluangkan tenaganya, waktunya, semuanya udah mantep lah. Sama Ibu juga ini semangat banget. Tenaga juga berharga ya. Ya kan? Berharga. Yang penting kabar gembira juga tadi. Rani gimana? Pas diwawancara sama itu sama siapa? Sama Ibu tadi. Udah ada penerangan ya? Udah ada penerangan kan? Udah ya? Udah. Jadi perlahan nanti kita rumah dulu, pokoknya yang penting rumah dulu untuk Bu Ningsih nyaman nanti pas pulang. Setelah rumah nanti tetek bengeknya kayak perincian-perincian kecil nanti kita pikirin lagi. Tenang aja, yang penting mah semuanya beres insya Allah. Rani, ini aku kemarin belum sempet buka. Ini aku buka di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa kan? Oke, kita buka ya. Tadinya aku lupa. Tadi kalau misalnya memang sebelum gue bersih aku pengen buka, cuman lupa ada di belakang taruhnya. Coba dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan malu dong, nggak boleh malu. Ini apa nih? Teng nereng. Duit 10 miliar. Ikut kuis. Mana? Oh, ada sendiri tuh tadi ya. Oh, buku sendiri. Wow, apa nih? Tuh, bagus nih kayaknya nih. Softtek ya? Enggak, bercanda. Woi, ada tulisannya dong. Wah, ada tulisannya nih, ada gift-nya nih. Coba saya baca dulu tulisannya ya. Nih. Terima kasih Kak Adif dan keluarga sudah membantu Umi Rani. Semoga kebaikan Kak Adif dibalas oleh Allah. Semoga Kak Adif dan keluarga sehat terus dan dibeli rezeki yang tidak ada habisnya. Jangan lupa dipakai ya, Ria. Tuh, lihat tuh. Wih, ini tulisan Rani. Iya. Wih, mantep. Udah lama kan nulis ke aku, kode. Nanti dikit lagi sekolah, tenang bay. Coba nih ya, aku buka. Wih, keren Nike. Kok tahu ukurannya XL, kenapa? Aku S loh, bukan XL loh. Salah nih. Enggak, ini ukuran aku XL. Tuh, dapat baju dari Rani. Terima kasih ya Rani ya. Ini nanti aku pakai, mau di aku pakai sekarang atau besok? Sekarang aja aku pakai ya. Aku pakai sekarang ya. Oke, jangan ngintip. Ntar aku pakai dulu sekarang. Kita pakai sekarang teman-teman. Coba ntar. Rani, lihat. Wih, pas gak? Pas ya? Seneng gak? Pas ya, iya. Aku pakai nih sampai rumah nih. Sampai di Jakarta juga aku pakai nih. Mantap. Biru-biru kan. Kok tahu sih aku suka warna biru? Biru dongker, hitam gitu, kok tahu sih? Enggak tahu, nebak aja. Wih, mantap. Pokoknya sehat-sehat ya. Jadi pokoknya aku pakai sebagai kenangan-kenangan dari Rani. Nanti Kak Ijar kan besok nanti mau dieksekusi ya rumahnya ya. Aku nanti tunggu kabar dari Kak Ijal aja, tunggu kabar dari Kak Ijal. Nanti setelah misalnya kurang apa gitu loh, nanti kabarin ke aku gitu loh. Tapi kalau misalnya emang udah ada semua, baru nanti yang dari aku dialokasikan buat ke peralatan gitu aja, atau mungkin nanti kita beli buat peralatan di sekolah atau apa itulah. Oke, yang penting rumah dulu, poin utamanya rumah dulu. Ya. Tuh. Nah, teman-teman juga yang mau menyisihkan sedikit rezekinya untuk Rani, untuk Bu Ningsih dan keluarga untuk merenovasi rumah ya. Bisa nanti ke atas nama Tika Deslina ya, ke Bu Bidan.
kita close donasi tanggal 13 Maret 2022. Nanti setelah itu baru kita belikan apa yang dibutuhkan sama Bu Ningsih dan keluarga. Dan semua donasi, semua apa namanya, semua hasil donasi itu di update di Instagram dan YouTube semuanya. Jadi kita transparan, tidak ada yang negatif-negatif, itu biar makin berkah. Betul ya. Ya udah, Rani kita pamit, Kaija kita pamit, kita pamit. Pokoknya betah di sini. Nanti setelah aku dapat kabar lagi dari Kaija, misalnya Kadif lagi mau butuh ini nih atau apa, kesini. So, ya, oke ya. Ya udah, teman-teman terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misal suka jangan lupa like, komen di bawah kalau ada usul atau ada apa. Rumah Rani seperti apa? Maksudnya mau usul apa gitu loh, atau mungkin mau ngirim perabotan pun enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa gitu. Jadi kita sangat-sangat membuka jalan untuk membantu Indonesia. Oke, saya Arif Fafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.